kehidupan di sebuah taman yang senantiasa riang dan gembira. Bunga-bunga yang mekar dan pokok-pokok yang rendang tumbuh subur, menghiasi dan menjadi daya tarikan kepada rama-rama dan kehidupan yang lain, membentuk satu ekosistem alam yang harmoni. Itu setelah melalui zaman kanak-kanak dan remajanya dalam bentuk penuncas dan kepompong, kehidupan kita yang hidup dewasa seekor rama-rama jantan spesies mamekus baru bermula. Ini tiba waktu untuk mencari pasangan. Terbanglah ia melayang-layang di kawasan taman dan singgah di satu sudut. Tiba-tiba, mamekus terlihat rama-rama spesies Aureliana sedang menghirup dan menikmati madu pada bunga. Takut kapok masuk. Pedang kita geng. Dengan tidak semena-mena, Mamekus memberanikan dirinya mendekati Aureliana. Bermula dengan jelina mata, Mamekus merasakan jantungnya berdegup kencang. Terjalin kemesraan, bersatulah mereka untuk memulakan hidup berkeluarga. Gabungan dua spesies yang berbeda. Hasil perkawinan mereka pasti menghasilkan bapak-bapak dan margabat. Hahaha.
kemudian mengikuti tahun raba-raba. Aureliana pun menghasilkan telurnya dan dilampiaskannya lah telur-telur itu ke daun bunga-bungaan. Hari berganti hari. Sementara menunggu telur menetas, pasangan tersebut bersantai-santai sambil bermadu asmara. Satu sudut pula sang laba-laba tarantula yang telah mengintai mereka sejak dan kerangupan perut sang rama-rama. Bendara itu. Itu buat taruh kaki dia. Sang tarantula yang kelaparan. Dan inginkan perut rama-rama. Mula memasang jaringnya sebagai perangkap di tempat yang selalu diterbangi dengan pasangan tersebut. Dan berlakulah tragedi yang tidak disangka. Oleh sang tarantula yang tidak berberi kebijaksanaan itu. Kedengaran suara Aureliana memanggil Mabekus. Dengan aksi keberuntungan, si Mabekus cuma menyelamatkan buah hatinya. Dari itu, apa yang terjadi nih? Dia pun turut menjadi bangsa. Sang tarantula kegembiraan. Sarapan pagi yang sungguh enak, kata sang tarantula. Tersebut usianya, telur yang akan menetas pasti akan menjadi yang terbaik. Sampai masanya, menetaslah telur-telur itu menjadi beruntas. Kedengaran suara-suara anak-anak yatim piatu mencari ibu bapa mereka. Malam bertukar siang. Mereka terpaksa mencari makanan sendiri tanpa ibu bapa. Dengan rela, bunga-bungaan merelakan daun-daunnya dimakan dan kasihan atas nasib malang mereka. Katakan kita makan daun-daun sejati. Itu bapa kita tidak ada. Kita tidak dapat makan KFC. Tinggal segenggam terbaca pahit rasanya. Setelah cukup hari,
Jadilah beruncas-beruncas itu kepada kita lalu kehidupan sebagai kepompong. Di dalam kondisi Taran hidup ramah-ramah. Hei, mana kiri ini? Makan saja. Telur mengambil masa 4 hari untuk menetas. Beluncas yang baru netas akan mula makan kulit telurnya. Kemudian beluncas telah mencari sumber makanan. Beluncas mempunyai selera makan yang kuat untuk membesar. Selepas 2 minggu, beluncas akan membesar sebanyak 2.000 kali ganda dari size pasar. Beluncas kini telah bersedia untuk berubah menjadi kepompong. Selepas 2 minggu, beluncas berubah menjadi kepompong. Dan di dalamnya mula terbentuk sayap, kaki dan badan. Kemudian keluar seekor rama-rama yang cantik dari kepompong. Selepas beberapa jam, rama-rama bersedia untuk terbang. Dari kepompong lahirlah mereka menjadi rama-rama yang gagah dan perkasa. Sebagai spesies baru Arnagaman dan dikenali sebagai Raja Blue dan Egnosia. Mereka masih tertanya-tanya, di manakah ibu bapa mereka? Ibu, ayah, di mana kamu? Kami perlukan belai dan kasih sayangmu.
melihat kesedihan anak-anak yatim itu. Pokok dan bunga-bungaan merasa kasihan terhadap mereka dan menceritakan tragedi kematian ibu bapa anak-anak itu yang telah mereka saksikan. Wahai rama-rama yang malang, marilah kemari dekatku. Akan kuceritakan tragedi yang menimpa ayah dan ibumu. Anak-anak, sebenarnya ibu dan ayah kamu telah dibunuh oleh tarantula yang kejam di ujung taman ini. Kami telah menyaksikan kejadian yang dahsyat itu dan kami turut bersedih. Tapi apakah kami hanya pokok yang tidak mampu berbuat apa-apa? Pergilah, wahai rama-rama. Tuntutlah pembelaan atas kematian kedua orang tuamu. Kami sentiasa mendoakan kejayaan kamu untuk kesejahteraan penghuni taman ini. Pergilah, hapuskan tarantula durjana itu. Hapuskan. Kamu capek. Hapuskan. Kamu capek. Persoalan yang menghantui mereka akhirnya. Kedua beradik akhirnya mengambil keputusan untuk membalas dendam dan merancang strategi untuk menghapuskan si tarantula demi mengelakkan lebih banyak rama-rama yang akan menjadi mangsa penangannya. Nggak lepas takut kalau si Amur itu. Dengan kematian tarantula, hiduplah kau rama-rama di taman itu dengan aman dan damai sebagai satu kelompok yang bebas dari ancaman sang tarantula yang kejam. Itulah putaran alam, itulah putaran kehidupan. Setiap kematian pasti ada penyambung warisan. Hargailah kehidupan kita yang penuh dengan kesyukurannya. Kehadiran flora dan fauna sebagai penjeri. Kumpulan 4 yang diketuai oleh Sang Tarantula alias Samas. Koreografer
and from Seti Yanti. Hero Mamutus Rama-Rama Jantan. Azri. Yeah. Heroin Aureliana Rama-Rama Betina. Lak Beluncas 1 Aco. Lak Beluncas 2 Bes. Bunga-bungaan yang indah Glow and Rita. Mr. Sunshine Pengkulu. Koko yang berhati mulia. Pendengar music Bus. Kantung cerita Yus. Sekian dari kumpulan 4. Terima kasih.